Halo, apa kabar Sobat Bos Channel? Kita kembali di video reaction bersama Bowo Sulaiman. Gue 25 tahun bekerja di dunia radio sampai sekarang ini. Dan banyak sekali mendengarkan lagu-lagu terbaik Indonesia dari tahun 80-an sampai tahun 2020 ini. Dan salah satunya kita sudah hampir berada di akhir Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89. Ada apa di tahun 89 ini? Festival di tahun itu menunjukkan dominasi pencipta lagu dan penyanyi asal Kota Kembang, Bandung. Begitu kuatnya, di antaranya adalah Yovie Widianto, Hermawan, Verina, Iwan Wirats, Dewayani, Hentriesa, dan kawan-kawan. Namun yang menjuarai FLPI tahun 89 ini adalah lagu Bila yang dibawakan oleh Trie Utami dan Jopi Latul. Ini diciptakan oleh Josi Hitijahubesi dan juga liriknya dikerjakan oleh seorang anak berusia 14 tahun, yaitu Olvi Heumase. Namun ada satu lagu yang menjadi hits di mana-mana kala itu adalah lagu yang dibawakan oleh Hari Mukti, Aku Suka Kamu, ciptaan Dharma Oratmangun. Dan yang pasti video reaction kali ini bukan dibawakan oleh Jopi Latul. Ini katanya ada satu masalah, saya nggak begitu tahu ya masalahnya apa, sehingga Yovie Latul digantikan oleh Utha Likumahua di ajang ABU Golden Kite WSF tahun 90, di mana mereka berada di tempat ketiga sebagai best performer gitu ya. Trie Utami, waktu itu namanya masih Trie Utami Sari, sekarang Trie Utami saja ya, ini berkolaborasi dengan Utha Likumahua dengan lagu Bila. Seperti apa lagunya? Kita langsung lihat videonya. Seksi banget ya, terutama. Menggunakan rok kulit hitam. Mr. Utha Likumahua. Lagunya gondrong ya, Utha. Range vokalnya tinggi banget ini. Utha Likumahua. Ini kolaborasi yang asik, padu banget ya vokal mereka berdua. Trie Utami bisa mengimbangi Utha Likumahua dan sebaliknya. Ini memang lagunya energi, Bila ini. Josia Titi Juhubesi. Chemistry-nya dapat banget. Seperti
Pastinya mereka fun banget di atas panggung ya. Walaupun ini ajang festival, ribuan orang yang menyaksikan. Improvisasi Trio Bagi itu luar biasa. Nama pilihan ikut-ikut Indonesia lah. Luar biasa semuanya mendapatkan applause ya dari penonton di ajang festival ini. Dan itulah reaction kita kali ini, kolaborasi antara Tri Utami dan juga Utha Likumahuwa. Dan ini adalah pemenang dari Festival Lagu Populer Indonesia di tahun 89. Dan sebenarnya yang mengikuti ajang festival ini adalah Yopi Latul. Entah mengapa, karena sesuatu hal, Yopi Latul digantikan oleh Utha Likumahuwa. Namun dari secara suara dan karakter nggak jauh-jauh beda lah ya. Dan mereka pun bisa membawakan dengan baik sekali performer mereka, performance mereka, dan mereka bisa menunjukkan kelas mereka sebagai penyanyi terbaik yang ada di Indonesia. Oke, itu dia Festival Lagu Populer Indonesia di tahun 89, Tri Utami dan juga Yopi Latul. Kalau di yang kita tonton tadi, Utha Likumahuwa dengan Bila. Dan yang pasti kita jumpa lagi di video reaction berikutnya. Jangan lupa, gue akan selalu membuat video reaction dari penyanyi-penyanyi terbaik Indonesia, terutama penyanyi-penyanyi lama Indonesia yang melakukan live performance dimanapun mereka berada, termasuk juga di ajang-ajang festival. Nah, kalaupun ada komentar-komentar, ada saran, kritikan, kemudian ada hal-hal lain yang pengen dikasih tahu, silakan langsung di kolom komentar. Yang pasti gue minta jangan lupa yang namanya like, subscribe juga, dan juga tombol loncengnya ditekan supaya gue bisa semangat untuk mengupload video-video terbaru. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video reaction berikutnya. Gue Bowo Sulaiman pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bye-bye.